mewakili panitia, mewakili teman-teman yang di sini, saya mengucapkan terima kasih. Dan saya juga bersyukur kepada teman-teman yang sudah hadir. Tanpa kalian acara ini tidak berjalan seperti ini, seperti hari ini. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih bahwa Angkatan 94 bisa tetap menjaga nama baik SMA 1 bagus, sehingga itu menjadi berkat untuk adik-adik kelasnya. Kita ayo tetap solid supaya hari ketemunya jangan di tempat umum. Jadi cuma saya mau refleksi sedikit ya. Kita lihat sekarang, kalau kita lihat satu sama lain, udah seperti beda dengan 22 tahun lalu. Kita lihat ada orang, posisi di mana-mana, udah beda. Yang paling penting itu sebenarnya bukan materi atau profesional sukses. Yang orang ingat itu selalu dengan karakter, integritas, dan the life that we touch along the way. Indonesia. Teman-teman yang sudah memberikan support buat kita semua, kita berikan tangan semuanya untuk mereka. Dan simbolis dianggap sebagai pembukaan dari acara reuni angkatan 94. Oke, selamat sore, selamat datang di SMAK 1 Class of 94 All Stars Reunion. Di sebelah saya ada kumpulan orang-orang panitia dari reuni dari SMAK 1 ini. Apa sih sebenarnya SMAK 1 reuni ini? Oke, perkenalkan nama saya Eugene. Kita dari tim panitia. Kami semua berkumpul di sini, tujuan kami adalah kita ingin mengumpulkan teman-teman yang sudah lama berpisah, sudah 22 tahun. Alangkah baiknya kita bisa berkumpul lagi. Jadi saya rasa ini manfaatnya banyak sekali ya. Siapa aja sih diundang di acara SMAK 1 Reunion Class of 94? Oke, kita ngundang semua murid yang lulus tahun 94 dan juga yang, pokoknya semua yang ada di buku tahunan dan juga guru-guru. Satu kata yang bisa melambangkan satu angkatan 94 di SMAK 1 ini. Memorable. SMAK 1 itu dikenal dengan akademisnya yang susah banget, kerjaannya belajar terus ya, nggak tahu ya daerah lain. Di sana biasanya kayaknya party. Gimana persiapannya untuk bisa akhirnya terselenggara acara reuni angkatan 94 ini? Januari tahun ini itu ngumpulin beberapa orang, kemudian kita akhirnya setuju untuk mengadakan reuni. SMAK 1 itu adalah anak-anak yang berprestasi, makanya kita bilang bahwa kita ini adalah all star gitu. Ada susahnya nggak sih atau kesulitan-kesulitan dalam mengadakan reuni ini? Kesulitannya tentu waktu, mencari orang-orangnya sendiri juga sebenarnya sulit. Tapi kalau kita semua punya tujuan yang sama, mengumpulkan teman-teman kita yang semasa tahun 94, ya itu dimungkinkan saja.
semua yang datang hadir sini menjadi saksi ketika umur 15-18 tahun seperti apa, ketika umur 40-an seperti apa modelnya. Nextnya mau ada apa lagi dan harapannya apa? Kita semua berharap semoga kegiatan reuni ini bukan akhir dari segalanya, tapi merupakan awal perjumpaan dan mungkin kedepannya akan ada diteruskan oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Masih banyak hubungan dengan teman-teman baik dalam bidang bisnis ataupun pertemanan biasa saja. Smart 1 angkatan 94 All Star Reunion.